Jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore di Lintas Pelawai. Ya, para sahabat Lintas Pelawai, ini pada zamannya dulu ada 4 bersaudara. Semuanya adalah perenang. Tapi saya lebih dekat pada anak yang paling kecil ini. Dia sahabat saya. Mungkin anak-anak zaman sekarang itu nggak begitu siapa sih nih Lintas Pelawai akan tampilkan hari ini ya, tapi tunggu dulu, sabar. Dan dia itu dari tingkat internasional, nasional, baik pun lokal maupun luar negeri, udah luar biasa dia. Pialanya banyak banget. Dari apa sih dia juaranya dia? Ternyata dari yes, Kevin Nasution renang. Kevin, alhamdulillah. Mungkin anak-anak sekarang kurang begitu tahu ya. Kevin ini berapa bersaudara? Setelah itu kamu ceritakan deh sampai saya nggak mau cut-cut, ceritain aja. Iya. Tapi jangan lupa suara yang agak kencengan. Oke. Jadi keluargaku adalah keluarga gue adalah keluarga perenang. Ya, kita tuh sebenarnya 5 bersaudara, correction. Jadi gini, 5 bersaudara, 4 perempuan, 1 laki-laki. Nah, yang laki-laki ini memang terakhir. Jadi aku tuh bener anak terakhir, tapi anak terakhir perempuan, gitu. Jadi kita punya sejarah nih, ceritanya zaman dulu tuh belum ada tuh yang namanya berenang tuh. Saudara kandung bersama-sama berenang gitu ya kan, 5-5 sukses gitu dari satu orang bapak dan ibu gitu lah, gitu sekeluarga itu ya, cuman itu ada sebelumnya, cuman maksudnya mereka juga nggak semuanya berenang, tapi kalau kita emang satu keluarga semuanya itu di renang. Semua prestasi. Alhamdulillah begitu. Ya. Gitu. Terus, nah masanya berenang itu emang nggak panjang sih ya. Kalau sekarang kan kita masing-masing ya, masing-masing. Tapi masih ada di renang itu masih ada di jiwa kita, karena masing-masing anak itu sekarang punya klub renang masing-masing. Punya klub renang masing-masing. Jadi kakakku yang pertama itu di Amerika punya klub renang namanya Stingrays, ya kan di Amerika. Yang di Prancis nggak punya, cuman dia memang married sama orang Prancis, ya kan. Terus yang ketiga punya sekolah renang dan klub di daerah Bintaro BSD. Nah kalau saya sama Akbar itu punya di ada di GBK, Bulungan, Lombok Indah, ada dua sih sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk bisnisnya sih ada untuk learn how to swim atau belajar berenang. Yang satu lagi itu untuk pro. Jadi kayak misalnya nanti atlet-atlet yang dilatih nanti bisa mewakili berbagai daerah gitu. Ada yang numpang latihan juga di Jakarta, tapi dia atlet Medan atau atlet Padang gitu. Jadi semuanya latihan di sini tapi bisa mewakili daerah masing-masing, dan satu lagi juga ada nasional gitu. Jadi untuk yang nanti turnamen gitu. Iya. Jadi aku tuh megangnya banyak lah. Banyak maksudnya banyak ke pro dan ke learn how to swim gitu. Mendidik, membina sama menjadikan. Beda-beda tuh. Karena jadi sebenarnya gini sih, kalau learn how to swim itu kan dari nol banget. Dari nggak bisa sama sekali. Nah, tapi kalau misalnya ada
nanti kelasnya basic 1, basic 2 itu juga masih melanjutkan dari belajar berenang, ya kan, ada 4 gaya di renang, nah disitu mesti lanjutannya. Nah setelah itu ada early development itu yang memisahkan antara saya mau olahraga aja atau saya mau jadi atlet. Iya. Oh, bergaya bebas. Sebebas-bebasnya. Kan saya tahu, enggak lama sekali. Sampai malu aku lama dari pitik-pitik. Terus untuk prestasi satu keluarga itu banyak sekali ya. Ya, kita prestasi yang paling bagus ini memang tidak memang kayak kakakku tuh internasional, dia punya julukan juara Asia yang pertama, Yeah. Elvira Rosa Nasution. Namanya Elvira Maya Elsa, saya itu kita biasanya tuh pelatnas di tempat yang sama, Yeah. Karena kalau yang cowok masih bedanya jauh sama yang cewek-cewek gitu, jadi pas dia masuk ke pembinaan nasional, kita udah satu-satu udah keluar, gitu. Karena umurnya memang beda jauh. Iya, beda jauh. Sama aku yang bontot perempuan aja bedanya 4 tahun. So, jadi emang dia sendirian. Gitu. Jadi udah kalau yang kedua ketiga itu juara SEA Games. Aku pelatnas, terus aku juga sempat mencicipi entertainment. Pernah mau jadi ertong nih, emang model. Aduh. Jadi sebenarnya bukan artis dan model nih. Yeah. Ini klarifikasi. Iya, yeah, kan? Yeah. Jadi kalau Kevin ini sebenarnya adalah atlet. Atlet sambil ngartis. Ngartis atau ngartis artis beneran nih? Mau jadi ngartis gak sukses karena lekongnya sudah pemain band. Ya Allah. Oke, forget it yang itu. Ya, terus pernah di 4 bersaudara ini masuk muri, catatan muri. Iya, jadi itu sebenarnya sampai detik ini di dunia itu kalau ada pertandingan renang yang estafet itu biasanya berempat. Empat yang dipasang. Iya, yang dipasang itu berempat. Nah, itu sampai sekarang itu cuma ada 3 perempuan yang saudara kandung, satu orang pasti orang lain. Gitu. Nah, prestasi kita itu 4-4-nya satu kandung. Jadi benar-benar estafet itu cuma satu-satunya sampai detik ini. Sebenarnya memang mau di promote untuk masuk Guinness Book of Record. Cuman saat itu memang ada kendala ya, karena kita di Indonesia, terus udah gitu mesti kirim ini, kirim itu, akhirnya ya udah kelamaan dan ya udahlah gitu akhirnya. Ya cuman di hati saja. Tapi kalau muri Indonesia dapat ya? Ya kalau muri Indonesia banyak, kita punya medali atau kita punya piagam-piagam tuh ada di Museum Olahraga Taman Mini. Jadi mereka ambil. Di rumah juga ada kebanyakan. Akhirnya ya ditaruh di sana. 5 orang, iya kan? 5 orang udah aduh. Terus dari olahraga itu untuk Kevin ya, apa sih hambatannya pada saat itu? Kalau untuk saya sendiri sih hambatannya aku sendiri sih ya ini ya prestasiku tuh ketutup sama kakak-kakakku. Iya. Jadi sebenarnya bukan ketutup ya. Ini kalau misalnya mau bicara sukses nggak sukses, aku tuh sukses. Iya. Karena apa? Dari umur 13 tahun itu aku udah masuk pelatnas, sampai umur mengundurkan dirinya sampai umur 18 tahun. Hampir 6 tahun terakhir pertandinganku tuh Arafuru Games di Australia itu masih juara, tapi single event. Jadi orang Indonesia banyak kan lihat tuh multi event seperti apa Asian Games, SEA Games, ya kan, pokoknya yang multi event, Olimpiade. Nah itu kalau juara baru dibilang hebat, tapi sebenarnya setiap olahraga tuh kan punya single event lebih bagus. Nah single event itu ya aku waktu terakhir kali mesti dapat 1 emas, 1 perak, 1 perunggu gitu. Jadi sebenarnya bukan tidak sukses, tapi aku sama kakakku beda dikit banget, 2 tahun. Terus ke atasnya lagi beda 3 tahun. Terus ke atasnya lagi beda 4 tahun. Jadi
anak pertama nunggu aku yang anak keempat itu kejauhan jauh banget. 9 tahun bedanya. Aduh. Gitu. Jadi akhirnya aku ketutup juga sama kakakku yang nomor 3 karena prestasinya mesti bagus. Yeah. Tapi aku juga bagus. Bagus. Aku juga bagus. Kalau enggak aku enggak masuk platnas dong. Oh, iya. Susah loh masuk platnas. Benar. Kayak sendiri prestasi yang tingginya untuk Kevin apa? Pon itu yang sama kakak-kakak berempat itu. Tahun berapa tuh ya? Kalau international single sih banyak ya, kayak misalnya Full Games itu Australia, Darwin itu ada. Terus kita juga sering setiap tahun tuh kan ada pertandingan-pertandingan Singapura, kayak age group nasional Singapura, segala itu sebenarnya banyak sih pertandingan singlenya, cuman nggak terlalu terkenal. Di Indonesia tuh single event tuh nggak terlalu terkenal gitu. Dari 5 ini, siapa aja yang masih melatih? Yang masih ngelatih 4 orang. Oh. Cuman yang nomor 2 yang tinggal di Prancis yang nggak ngelatih sama sekali. Yeah. Tapi dia psikolog. Oh. Psikolog bisa psikolog olahraga, atlet juga bisa. Jadi beda aliran kalau dia. Nah, kalau aku kenapa masih ngelatih karena aku sama Akbar itu melanjutkan klub yang udah papa bangun gitu. Apa sih namanya? Paris Sakti Swimming Club namanya. Paris Sakti Swimming Club. Itu pada zamannya luar biasa. Luar biasa. Kita bertahun-tahun tuh jadi klub nomor 1 di Jakarta dari mulai tahun 1996. Jadi yang 2 ini ngurusin klubnya papi ya? Iya, jadi sebenarnya bukan klubnya papi karena udah papa serahin ke adikku yang terakhir karena satu-satunya cowok. Nah, dia mengajak aku menjadi partner. Gitu. Jadi akhirnya untuk Paris Sakti Swimming Club itu kita cuma berdua. Tapi kalau yang Elsa Swimming Club itu yang di itu Elsa sendiri anak dia punya sendiri. Jadi kita masing-masing punya sendiri. Jadi gitu. Masing-masing punya sahabat lintas lawa ini berempat rata-rata punya jadi pelatih sendiri-sendiri. Tapi kita bersaing loh, bersaing sportif. Oh iya. Seperti aku kadang-kadang masih bantu kakakku kalau dia buat pertandingan. Dia juga bantu aku kayak gitu dan aku juga bantu kakakku di Amerika gitu. Jadi kita menunjukkan persaingan, tapi persaingan yang sportif. Dan aku harap itu bisa dicontoh untuk klub-klub sekarang yang ada. Karena ini lingkup kecil ya, olahraga lebih bagus saling membantu lah ya. Betul. Gitu. Lintas lawa. Lo gak mau dilatih ya? Hah? Enggak. Kenapa? Bisa berenang kan? Enggak. Latih di kawal, latih kerong-kerong, latih tidur aja gini. Itu gaya kutak. Londre, lo gak latih? Tapi ngomong-ngomong anak ada nih? Ada dong. Nggak kelihatan ya, udah punya anak? Nggak, maksudnya anaknya ada yang jadi... Jadi anakku tuh sebenarnya berenang, tapi juga sampai tingkat DKI saja. Karena ya gini, dulu kan zamannya kita kan ada, mau dibilang paksaan atau enggak, ada paksaan. Karena gini, kamu udah pergi ke luar negeri tuh dibayar negara, mau nggak kamu jadi atlet? Karena kita pasti bisa sama-sama pergi ke luar negeri gitu. Jadi akhirnya, mau nggak mau, harus gitu ya kan. Terus sekarang bokap juga terkenal galak sekali kalau mati. Bapaknya luar biasa. Bapaknya luar biasa. Galaknya luar biasa. Jadi akhirnya semuanya terjun di situ, semuanya sukses alhamdulillah. Terus udah kayak gitu bisa mencicipi keluar-keluar negeri dan ke berbagai kota secara gratis, ya kan? Gitu. Biaya negara nih. Biaya negara, ya kan? Bangga kan? Tapi bukan pakai yang enggak loh ya. Karena kita kan mewakili, itu kan mengibarkan bendera merah putih gitu. Indonesia Raya. Jadi anak nggak dipaksa ya? Enggak. Jadi abis mereka bilang gini, Mami, kayaknya aku boleh nggak aku lebih ke modern dance itu yang kedua? Oke, yang penting positif yang itu ya serius ya gitu. Terus yang satu lagi, Mami, aku kayaknya lebih ke belajar aja deh, soalnya udah mau kuliah. Oke, nggak apa-apa gitu. Yang penting gini aja deh, nanti sukses gitu. Dibina supaya sukses aja dengan segala sesuatu yang positif, dengan manner yang bagus, attitude yang bagus gitu aja deh.
yang penting jadi manusia yang baik. Amin. Terus passion karena kan dulu waktu kita kita masih ABG ya, waktu kamu masih ABG itu kan karena pernah jadi finalis cover girl. Boleh nggak ceritain itu? Jangan yang ceritain yang buruknya. Bukan, boleh nggak diceritain? Itu tuh sebenarnya bukan aku yang kirim. Oh, boleh. Jadi kisahnya adalah ada seorang teman yang perenang juga udah masuk di situ duluan. Oh. Tahun berapa ya? 93 ya. Iya, iya. 93 kalau nggak salah. Jadi dia udah masuk di situ duluan, terus tiba-tiba dia mungkin karena dekat punya foto. Foto itu dimasukin. Oh. Terus tiba-tiba aku pas lihat di majalah, "Hah, aku finalis gitu." Jadi enggak tahu sama sekali. Sebenarnya kejebur. Kejebur. Kejebur tuh suka. Passionnya ya sukanya. Ya, paling tidak ada dunia baru yang memang mungkin menambah pengalaman ya. Iya. Ya, karena pada saat itu juga yang namanya seorang Eddie Bogel tuh kaget gitu, finalis ini perenang top gitu kan, di ruangan gue masuk nih gitu kan. Buat gue secara pribadi pada saat itu fotografer punya sesuatu yang udah nggak bisa dipungkiri gitu ya. Pertama badan pasti bagus, atlet pula, terus pose dan segalanya udah sama gitu. Satu lagi sih sebenarnya waktu itu aku insecure, tau nggak kenapa Mas Edi? Karena saat itu yang berotot cuma gue, yang lainnya ceking kan, yang berotot cuma I. Oke, kita cut dulu, nanti berikut-berikutnya kita sambung lagi, segmen kedua. Para sahabat Intas Melawai, ini yang part 2, edisi kedua lah, episode kedua ya, para sahabat Intas Melawai. Ini akan lebih seru lagi nih, karena kenapa? Dari atlet, seorang atlet, sebenarnya jadi model itu kan beda-beda tipis. Cuman, itu yang dia bilang tadi, badannya lebih strong. Coba ceritain lah ya. Aduh, itu kayaknya sesuatu yang pernah, jadi kalau misalnya mengalami pertandingan kan nervous ya. Nervous di atas lintasan gitu, kayaknya aduh bisa bagus gak nih waktunya gitu. Kalau di atas panggung kan nervousnya tuh udah sampai kayaknya kakinya mau lemes gitu, kayaknya lemas banget gitu. Gara-gara kok mereka tuh kayaknya segini, sedangkan ayo segini, otot keluar-keluar gitu kan. Aduh kayaknya aduh. Keren dong tapi. Iya. Aduh saat itu, saat itu kan ngerasanya gini, kalau different itu kan kayaknya kelihatan ya. Iya maksudnya kalau beda dari yang lain, dari mulai postur dan segala itu kan kayaknya insecure kan. Jadi kayaknya aduh itu kurus aduh kayaknya aduh aku kok berotot ya gitu. Lagi nervous mana? Waktu lagi mau nyemplung sama lagi mau di Kalau di foto sih enggak ya, tapi kalau di atas panggung itu asa finalis, cuap-cuap gitu kayaknya. Itu memang benar-benar sih, itu benar-benar pengalaman yang aku nggak pernah ngerasain juga di kolam berenang. Tapi pas di depan itu mata ke kita semua gitu ya. Masalahnya kalau di kolam berenang orang di tribun, kita nggak lihat mukanya satu-satu. Tapi kalau di depan situ kan kayaknya, duh dia ngeliatin aku banget nih, oh my god gitu. Sampai mau ngomong apa aja, dan nggak tahu mau ngapain. Ya itu menarik ya, pengalaman yang menarik. Punya dua sisi gitu. Ya, terus udah gitu mulai ke sana-sana tuh mulai begal. Ya itu lebih seru lagi karena sering ketemu model-model papan atas atau artis-artis. Tapi seru sih. Terus sampai kecantol sama model papan atas itu. Terus pernah ya? Ya pernah dia. Kalau model papan atas. Yo. Tit. Enak di mana? Di model atau di artis? Susah deh. Model and artis sebenarnya. Maksudnya atlet. Oke. Kalau model dan artis, aku lebih suka model karena aku lebih suka fashion. Yeah. Tapi kalau model dan atlet, dua-duanya sih sama-sama seru. Yeah. Karena pertama sampai detik ini aku masih suka fashion. Jadi kadang-kadang jadi ini sih model. Trendsetter di kolam berenang bahwa baju olahraga yang baik itu seperti ini. Gitu.
Jadi aku mau menggabungkan antara keatletan dan keartisan atau kefashionan gitu. Iya, iya, serius-serius. Sekarang. Iya. Gitu. Terus coba tanya deh, kalau misalnya siapa sih yang ke kolam berenang gitu mukanya dandan pakai sepatu tinggi. Oh, gitu. Nanti masuk kamar mandi baru ganti baju, ya kan? Cucu ya dodonya langsung, kayaknya gak ngerela lepasin dua-duanya. Terus, Akbar sudah menikah? Akbar sudah, ya. Kita semuanya tuh sebenarnya sudah menikah. Ya kan, cuman yang sekarang single parent tuh ada dua. Karena kakak aku yang pertama, suaminya baru meninggal ya tahun lalu. Dan kalau saya still single. Oh. Still single loh guys. Hayu. Ayu. Kan juga ada single kan? Ah ya? Oh, itu mah beda. Beda. Kalau yang ini. Rumah kacau. Berbagai generasi salut. Oh iya, alhamdulillah ya. Aduh, terima kasih Kevin mendukung YouTube Lintas Melawai. Lintas Melawai. Jadi gini, waktu Lintas Melawai itu happening kan mungkin aku juga masih kecil. Tapi gosipnya gitu sampai sekarang ya nggak sih, bahwa tempat nongkrong nomor satu ya. Kan di mana-mana tuh orang jalan kayak ya dengan baju akhirnya mudik ketemu terus tiba-tiba jadian gitu kan ya sih ya kan sambil apa gitu roller skate apa ya kan masih loh cuman sayangnya waktu zaman emang kita nongkrong tuh udah keluar yang terbaru gitu jadinya akhirnya udah pecah jadi nggak di situ semua. Tapi kerennya minta ampun. Untung loh di blow up lagi gitu. Amin. Jadi nggak akan hilang gitu loh. Ya. Anak-anak zaman dulu itu bisa ngerasain bahwa aku dulu ngerasain ya kan. Iya benar. Gitu. Makanya YouTube Lintas Melawai ini ada sebagian orang-orang lama juga yang kita angkat. Terus ternyata di YouTube itu rating penontonnya sudah mulai tadinya kan 65, 27 terus sekarang turun lagi 17 terus sekarang udah 14 udah 14 makanya aku bagaimana sekarang aku alhamdulillah juga Kevin mau diwawancarai dan sebagainya karena anak-anak Lintas Melawai ini kan belum jauh dari Kevin yang bisa melihat atau menonton subscribe dia apa oh ini dulu idola gue. Karena pada saat dulu kita buka tenda. Iya. Itu yang happening juga itu. Iya, ketemu sama mereka. Pada saat itu Elsa masih sendiri. Lagi di Subaja. Sementara jagoan gue tuh Ali Topan Anak Jalanan. Begitu tiga saudara ini masuk tuh mereka yang... atlet gitu kan. Sali Topan tuh bilang aduh gitu tapi gitu. Padahal sebenarnya enggak loh saling dukungnya kan kita kan akhirnya tuh menjamur kan itu rame terus kasih menu makanan gitu. Kevin. Banyak aku somai ada jus-jusan. Jadi kayak kita buat kayak ala-ala atlet gitulah, dynamite namanya. Jadi si buah campur ini gitu. Jadi konsumennya dia kehabisan bisa ke Iga Bakare si Alicia Saleh. Terus kalau kita kehabisan bisa juga kita sering semua saling promosi ya. Vida Rajak ada di situ juga. Iya. Banyak banget sayang ya. Karena tempatnya sudah tidak memadai, akhirnya mereka pindah ke Sudirman ya? Iya, Sudirman. Waktu itu memang dipindahin ke Sudirman, tapi akhirnya sayang kemahalan. Kemahalan ilang. Dan udah habis. Orang kan itu Krismon. Iya. Ya Krismon ya. 98 ya? Iya, Krismon. Sebenarnya kejadiannya hampir sama seperti pandemi ini ya? Iya. Karena orang tuh lebih kreatif sekarang, ya kan? Iya. Jadi YouTuber gitu. Oh, influencer. Waduh. Ya kan? Habis itu jual makanan ya, jadi orang pintar bisnis semua. Iya, iya. Benar enggak sih? Benar. Ya kan? Kita mesti lihat zaman itu kita perlu kreativitas tinggi kita. Sama juga beribadah yang lebih kuat. Nah, karena itu. Aku lihat mereka yang tiba-tiba arukan begitu banyak yang si Anu COVID langsung mereka bertopi. Hah?
hah, insap loh. Aduh, gitu. Tapi untuk menyiasati wabah ini, Kevin pernah kena juga gak sih? Kena dong. Jadi karena kita punya klub itu kan memang masanya itu kan umurnya dari mulai 25 tahun ke bawah gitu. Jadi kayak misalnya learn how to swim aja tuh harusnya mulai dari umur 4 tahun sampai ke berapa. Kan orang pada takut keluar kan. Yeah. Jadi benar-benar 5 bulan tuh close. Aduh. All club yang dimanapun itu close karena apa udah peraturan pemerintah kolam harus close dan segala. Terus kita dapat kabar lagi dari negara tetangga yang memang benar-benar mereka tuh strict banget. Yeah. Ternyata berenang boleh karena klorin. Oh. Nah klorin ya kan, klorin itu bisa buat mati. Ini kumannya. COVID-nya, kumannya. Jadi akhirnya dibuka lah sedikit demi sedikit. Sekarang dibatasi dengan semua tetap dengan protokol yang ketat. Pakai dulu pertama kali kita pakai face shield, terus pakai mask ya kan. Terus udah kayak gitu juga lama-lama kolam yang harusnya bisa keisi 100, pertama-pertama diisi 20, baru meningkat umurnya juga harus di atas 12 tahun gitu-gitu. Terus sekarang udah mulai melonggar, tapi ya mudah-mudahan sih bisa back to normal. Dengar-dengar cerita tadi di Amerika, pernah waktu ke Amerika kedapetan nggak apa? Oh iya, jadi waktu memang November 2019 itu aku sekeluarga lagi di Amerika sama anak-anak. Sebelum terus COVID ya? Iya, sebelum COVID. Jadi sebenarnya di Wuhan udah. Oh, udah. Tapi belum kemana-mana gitu ya kan. Jadi kita ada di sana. Kak Caca juga sekeluarga di sana, Kak Maya juga dari Prancis semua. Kita kumpul di sana khusus yang perempuan, karena yang adikku yang cowok udah punya acara sendiri saat itu. Berapa tuh namanya bertahun baru bersama keluarga gitu kan. Udah gitu udah, akhirnya aku dan anak-anak sempat pulang di bulan Februari. Masih cuman protokolernya cuman mas harus gitu. Ibuku yang ketahan di sana. Iya, ketahan. Dari harusnya pulang 1 Maret, akhirnya pulang bisa tanggal 20 Mei. Itu pun harus ganti tiket, harus lewat Jepang yang boleh buka. Terus udah gitu, sampai sini harus 2 minggu diasingkan. Di karantina, baru akhirnya bisa ketemu sama beliau gitu. Jadi sempat kena juga dan deg-degan juga sih, karena kan udah dia pulang sendiri ya kan, ibuku tuh udah 70 tahun gitu. Jadi sempat deg-degan, tapi ya udahlah, alhamdulillah aja ya, kita semua masih sehat semua, keep safe and healthy ya kan. Para sahabat lintas melawai, cukup dua aja ya edisinya. Nanti kalau kelamaan jadi bosan, kita cari tema yang lintas melawai. Kita cari-cari lagi ya tema-tema yang lain dan lebih menarik. Iya, di lintas melawai. Iya, kisahnya sayang buat para sahabat lintas melawai.